Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Selamat siang. Ya, hari ini kita balik ke ortodontis lagi setelah kita kemarin X-ray di klinik yang saya tunjukin kemarin. Kita mau kasih tunjuk ke ortodontisnya hasilnya dan ya konsultasi sedikit gimana sebaiknya. Ini klinik ortodontis keren juga ya, anak-anak yang takut ke dokter gigi pasti betah di sini. Jadi kita nggak jadi bikin di sini karena ntar kita jelasin deh. Oke, mumpung ini bermacet-macet Ria, mari saya bercerita. Tadi kan kemarin kan ke ini ya, saya cerita tentang Justin ya, pasang preset ya. Kok mepet-mepet sih wong iki? Sabar saya. Mepet-mepet wong iki. Pasti kamu suka mepet-mepet. Oke, terus kemarin maunya langsung konsultasi ya, ternyata ortodontisnya itu nggak available-nya hari Sabtu ini, dan juga kita harus ronsen ya, X-ray ya gigi kita, kondisi giginya Yasin gitu ya. Oke, bapak-bapak sudah hasilnya tadi. Kita jadi appointment-nya tadi jam 11.40 pagi. Kesana semua dicek, everything bla bla bla, udah dijelasin. Jelasin semua tahapnya, prosesnya, harganya. Ya, begitu. Semua udah kelar ya. Ujung-ujungnya teman-teman apa ya? Pokoknya kendalanya aja, waktunya sudah enggak mungkin kan, karena Justin harus mencabut 4 giginya itu atas dan bawah, 2 atas, 2 bawah gitu ya. Dan itu nggak mungkin banget karena gimana gitu, itu takes time kan. Ini aja nanti seminggu, nanti yang atas seminggu, satu-satu dulu habis itu bawah gitu, pokoknya lama loh waktunya, sedangkan kita kan harus pergi gitu ya. Terus juga kalau sudah dipasang pun, kalau kita ada waktu pun, dokternya itu agak ragu ya, nanti ortodontis yang di Norway mau nggak gitu, apa tiap bulan tuh mereka mau nggak apa sih kontrolin gitu. Biasanya kalau dokter dari luar itu agak kenapa sih, kayak agak strict gitu ya kalau pasang kawat gigi dari luar negaranya gitu. Jadi ya itu juga sih yang saya bikin kok bagus dipasang, nggak itu nggak dikontrol tuh gidale metu kabel kan nggak mungkin, habis gitu apa iki apa sih wong iki? Kote mati deh wong iki. Aduh. Abis itu kalau udah dipasang pun dokter nggak mau kontrol juga. Takutnya ini juga apa sih? Dilepas. Harus terpaksa dilepas karena nggak bisa kontrol. Lah, pas berlarang-larang masa dilepas, abis gitu harus pasang lagi di dokter giginya ortodontis yang ada di Norway. Aduh, kan bayarnya double. Mahal lagi. Aduh, enggak ya. Jadi untuk demi kebijakan, keputusan yang bijak, jadi kita nggak jadi pasang. Dan memang sih tujuannya kita pasang di sini salah satunya waktu, teman-teman. Di Norway itu long queue, teman-teman, apa sih, panjang gitu loh ya antriannya. Hah, itu aja. Oke teman-teman, jadi kita decided makan di dalam mall karena tempat mamak kulaan belanja itu sampingnya tuh Living World, the biggest mall in Bali. Terus kalau di jalan-jalan tuh banyak makan, tapi kan kita nggak tahu daerah sini teman-teman. Oh, tiba-tiba nggak bisa berhenti terus putar balik kayak daerah yang itu ya, highway gitu, cepat-cepat semua gininya apa trafiknya, jadi cenderung sangat berbahaya. Mendingan kita ke mall aja cari aman. Mama pakai daster lagi tadi, soalnya mama nggak planning mau ke mall gitu loh, dia planning cuma mau belanja doang. Foto lagi, aduh, ibu kita Kartini itu. Mama pakai daster lagi. Mau makan. Belanja tadi, iya kan, nggak planning, tadinya mau belanja aja.
belanja beli beras. Dagangan. Nah, yuk, masuk yuk. Ke mall pakai daster. Padat sekali. Aja ngantuk. Udah minum aja. Rasanya gimana sini? Makanan belum kelempokan banyu gitu. Kelapa. Alkam. Datang satu-satu begini paling males. Makan. Kalau nanti kurang sambal ambil lagi. Ambil lalap lagi ya. Habiskan dulu nanti kalau habis ambil. Paru. Gak pernah makan paru, nyoba deh. Joy. Yes, please, nggak jadi dibungkus. Bisa nak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ayo. Oke, okay, bye. Pak. Nah. Pakure rembes. Teman-teman, tahu nggak tadi itu aku di ini pas pulang dari ngantar mama, kulaan, ketiduran di ini apa di mobil. Macet tegak, orang gila macetnya. Terus ya continue tidur, dilanjut tidur di rumah. Kok weteng kulu we. Untung ada ini apa Vietnamese restoran dekat rumah, jadi ya langsung sini aja deh. Males, udah capek dari tadi bermacet-macet ria. Ayo mangan. Yes. Yes. Mangan opor ya. Kasih. Ada meatballnya. Ada suket-suket. Basilnya orang apa? Orang Thailand tuh nggak terlalu panggil kayaknya. Belum nggak suka. Kayak makan tak. Suket-suket masukkan semua. Ayo. Bikin lah, bikin. Gara ngopi rata ya, kismi. Sampai. Sampai cili oil ya kayaknya. So kiss me. Anak teman sedap nih. Tahu sih. Tahu sih. Jangan konsumsi. Oke. Okay. Sangat bikin kenyang. Iya. Ah, udah itu aja. Informasi kita langsung ke jam 9. Oke, okay. Oke, okay. Ya. Makasih. Jam 10 ya tutupnya. Iya. Well done. Iwa nak iwa. Nak tahu iwa apa? Enak kok ya. Ikan
cabai garam ngono lho kayak poso Indonesia nih. Poso Vietnam ini angel. Yes. Udah habis bersih. Enjoynya? Yes, sekarang makan dessertnya. Yang tadi dia pesan di awal. Ada mangga, ketan hitam, katanya ini pakai yogurt. Wah, ini punya tusuk gigi. Kasih. Seger, segar cari ini. Ini ada buah apa nih? Jambu. Jambu air merah dan yang hijau. Terus ono apa sih? Jambu klotok. Jambu klotok. Nanas. Oh, star fruit apa belimbing. Pencet kok ono. Langsung aku lagi pencet malah gak ono lah. There's no mango. There's no apple. What is it? Star food. Oh, that's the one that they've been cutting on the Chinese TikTok. Bukan pineapple. Star food. Kok pineapple apa sih? Is there jackfruit in there? Masak nangka sama rujak gak cocok. I'll give it to you, you don't like it. Oh, starfruit? I've never tried it, but I don't like it. It's so nice. Pear? Jabu. Guava? Jangan berhenti makan. Ini udah 2 hari nih, 2 hari di kulkas. Jamur kuklutuk kok agak. Teman-teman. Okay.
Okay lah. It's a pineapple. Hmm. Aku suka. Aku suka apa? Nanas sampai rujak. Oke. Sekian video hari ini, teman-teman. Thank you udah yang nonton. Kalian yang nonton udah yang support. I'll see you in my next video. Bye for now. God bless.